Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Jatim dari Tanggulangin menuju ke Romo Kalisari. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Pada awal bulan kemarin, ada pengumuman dari Trans Jatim bahwa mereka sudah membuka halte di daerah Romo Kalisari, tepatnya di daerah Segoro Madu yang dekat dengan kawasan pabrik cat ya. Nah, ini aku akan mencoba untuk melihat situasi dari halte tersebut. Makanya ini setelah naik kereta api Penataran dan turun di stasiun Tanggulangin, ini aku kemudian naik Trans Jatim menuju ke halte Segoro Madu. Nanti dari Segoro Madu ya, aku akan ada pekerjaan sebentar di sekitar situ, lalu kembali lagi ke daerah Surabaya. Oh ya, ada informasi lagi bahwa saat ini jam operasional Trans Jatim itu dari Terminal Porong dan Terminal Bunder terakhir, bus terakhir adalah pukul 19.00 dan jam terakhirnya itu jam 9 malam ya, itu di halte terakhirnya. Jadi kalau kalian mau naik Trans Jatim malam hari, kalian bisa mempersiapkan diri paling tidak sebelum jam 7 malam itu sudah berada di halte agar masih terangkut. Ini aku sudah berada di dalam bus Trans Jatim dan itu mbak kondekturnya menyisakan 2 kursi untuk prioritas. Jadi untuk para manula, ibu hamil ya, atau ibu yang membawa anak. Jadi ini aku berada di dalam busnya dan kebetulan mendapatkan di kursi paling belakang. Sekarang itu Trans Jatim sudah memisahkan penumpang laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan di bagian depan dan wanita untuk laki-laki di belakang. Tetapi kalau misalkan banyak perempuannya, itu biasanya yang perempuan boleh duduk di bagian belakang. Makanya di sini itu tadi ketika aku baru masuk langsung diarahkan ke bagian belakang dan tidak boleh menduduki kursi prioritas. Bagi saya, bagiku ini cukup bagus karena sudah mulai tertata ya peraturannya dibandingkan awal-awal pengoperasiannya dulu. Tadi di halte Keramaian ya, itu ada seorang ibu dan 2 orang anak yang masuk ya, yang masuk naik bus. Ia menggendong seorang bayi, jadi ia mendapatkan kursi prioritas. Sementara anaknya ini duduk di sebelahku ya, jadi masih mendapatkan tempat duduk. Kalau penumpang yang dari arah Sidoarjo, dari Porong, itu masih sedikit. Jadi yang ke arah Porong atau dari Porong ke arah Bungurasih itu masih sedikit ya penumpangnya. Baru nanti mulai bertambah banyak itu mendekati
terminal Bungurasi itu biasanya sudah cukup banyak ya. Jadi terutama para pengelaju yang ke arah Gresik, rata-rata memang Transjatim ini para penumpangnya itu menuju ke arah Gresik. Oh iya, tiket Transjatim yang aku naiki ini gratis ya, karena tadi aku mencoba menggunakan pembayaran melalui AstraPay di aplikasi Transjatim. Jadi di situ ada koneksi antara Transjatim dengan AstraPay, jadi kita bayar dulu Rp5.000, lalu kita akan mendapatkan cashback sebesar 100%, jadi dikembalikan lagi dananya. Nah, makanya kalau kalian mau mencoba, itu kalian bisa menginstal Transjatim, kemudian juga AstraPay diisi dulu ya Rp5.000. Nanti kalian akan mendapatkan cashback. Promo ini hanya berlaku di bulan November, ya November ini mungkin sudah habis ya, tidak tahu lagi kalau ada tambahannya. Kalau kalian mau mencobanya, silahkan untuk melihat videoku sebelumnya. Aku sudah memberitahu kepada di video itu bagaimana caranya mendapatkan cashback tiket Transjatimnya. Kita akan menuju halte Lemah Putra. Tadi itu kita melewati stasiun Sidoarjo. Jarak antara stasiun Sidoarjo dengan Lemah Putra itu cukup jauh. Jadi kalau kalian dari stasiun Sidoarjo, kalau naik Transjatim ya lumayan juga. Pada video selanjutnya aku akan mencoba untuk memberitahu kepada kalian seberapa jauh jarak antara stasiun Sidoarjo dengan halte Lemah Putra. Makanya kalau bisa Transjatim ini mau nambah halte lagi di stasiun Sidoarjo ya, agar para penumpang dari stasiun itu bisa langsung naik Transjatim. Nah, tadi itu ada rombongan ya, rombongan calon penumpang yang naik dari halte Lemah Putra. Beberapa di antara mereka itu tidak menggunakan masker sehingga dilarang oleh kondektur untuk masuk ke dalam bus. Tetapi mereka memang sedang menunggu seseorang, jadi tidak jadi naik dan akhirnya akan naik pada bus belakangnya. Intervalnya sekitar 15 menit. Sekarang itu kondektur Transjatim sudah cukup bagus dalam menegakkan aturan.
tidak ada lagi penumpang yang makan seperti pada video sebelumnya ya. Kalau nggak pakai masker juga langsung ditegur ya. Kemudian kalau ada tempat untuk penumpang perempuan biasanya didahulukan terlebih dahulu. Jadi yang penumpang laki-laki yang masih kuat berdiri itu diminta untuk mengalah. Nah, kita sudah berada di halte Sun City. Ini sudah banyak juga penumpang yang naik. Ada seorang bapak ini yang naik mau aku kasih kursi, ternyata tidak mau ya. Beliau maunya berdiri, ya sudah. Ini akhirnya aku tetap duduk. Sebenarnya kalau ramai seperti ini aku lebih suka berdiri karena bisa melihat kondisi di depan itu ya, di depan bus dan di dekat pintu. Tapi nggak apa-apa karena dapat tempat duduk, ya akhirnya aku duduk. Kita sudah masuk di tol ya, jalan tol menuju ke arah Waru. Sebentar lagi kita akan sampai di halte terminal Purabaya atau Pemurasi. Kemarin itu ada saran ya dari para penumpang Transjatim di Instagram Transjatimnya, kalau Transjatim itu lebih baik menambah halte di sekitar Medaeng. Menurut saya itu masih belum pas ya, karena di sini itu sebenarnya tempatnya macet ya. Jadi kalau ada halte di situ takutnya nanti pertama macet ya. Yang benar memang di dalam terminal Pengurasi ya, terminal Purabaya, dan juga masih ada halte lagi di dekatnya Bundaran Waru. Itu bagi saya sudah cukup ya, tanpa menambahkan halte di Medaeng. Thank you.
Di halte terminal Bungurasi ini, bus berhenti cukup lama karena banyak aktivitas penumpang yang naik dan turun. Selain itu, ada perhitungan dari petugas di halte mengenai jumlah penumpang yang naik dan turun. SOP seperti ini juga kerap saya temukan pada BRT lain seperti Trans Semarang, Trans Jogja, dan yang lainnya. Ini aku berdiri ya, karena tadi ada bapak-bapak yang lebih membutuhkan untuk duduk dan memang lebih suka berdiri aku ya. Jadi aku ini berdiri, kemudian ini sampai di halte Bungurasi. Di sini tidak ada penumpang yang naik ya, adanya penumpang yang turun. Kemungkinan ia akan mencegat bus ya dari luar terminal. Jadi kalau kalian mau mencegat bus di luar terminal, itu bisa turun di halte Bungurasi. Setelah ini kita akan masuk tol lagi, yaitu masuk tol menuju ke arah Gresik ya. Tidak masuk ke kota Surabaya. Nanti tahun 2023, kata Bukoviva ya, Gubernur Jawa Timur, Transjatim akan membuka rute lagi ya, tapi masuk kota Surabaya menuju ke terminal Jayabaya. Nah, kita tunggu saja ya bagaimana nanti ya. Yang jelas untuk di kota lain itu sebenarnya lebih penting ya, seperti ke arah Pasuruan, di Malang itu belum ada BRT. Jadi daripada menambah rute lain yang tetap di Surabaya, menurut saya lebih baik diekspansi ke kota-kota lain seperti ke Malang, Madiun, Kediri, Kediri Nganjuk, itu perlu sekali adanya Transjatim. Dan juga di beberapa kota di sekitar tapal kuda seperti Situbondo, Jember, kemudian di mana itu Banyuwangi, itu sangat perlu BRT Transjatim ini. Karena kalau saya melihat video YouTube ya Busmania yang mewartakan mengenai perjalanan di daerah tapal kuda, itu biasanya zonk ya, jadi mereka itu harus membayar mahal tapi kondisi busnya itu memprihatinkan. Jadi daripada berfokus di daerah Surabaya Raya, lebih baik berekspansi ke daerah lain, terutama yang belum ada layanan BRT-nya. Oh ya, sepanjang perjalanan ini di dalam bus itu diputar musik ya, cukup keras juga. Kalau saya sih nggak terlalu terganggu ya, tapi nggak tahu kalau penumpang lain. Kalau menurut kalian di dalam bus itu lebih baik diputar musik atau tidak? Kalau diputar musik itu musiknya tentang apa ya? Kalau saya sih suka kalau lagunya itu yang lagu-lagu yang slow ya, biar tidak mengganggu telinga. Jadi kalau lagu-lagu slow, lagu-lagu klasik itu masih bagus. Tapi kebanyakan memang bus-bus BRT itu memutar lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang kencang atau lagu pop ya. Jadi kadang kalau kita mau tidur itu ya agak kesulitan kalau masih ada lagu-lagu seperti itu. Tapi ya kalau saya sih nggak terlalu terganggu ya, karena biasanya saya tuh jarang tidur dalam bus ya, kalau nggak merekam seperti ini ya melihat pemandangan. Sebentar lagi kita akan sampai di halte Segoro Madu. Ini sudah keluar dari exit tol Romo Kalisari. Nanti aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana kondisi haltenya. Ternyata haltenya itu masih baru. Ini baru turun ya aku ya. Masih baru dibangun dan masih bagus.
tetapi belum ada informasi mengenai rute dan lain sebagainya. Haltenya ini tepat berada di dekat dari pintu perbatasan antara Surabaya dengan Gresik. Sayangnya di sini itu susah menyeberangnya. Ini ada seorang ibu yang susah menyeberang ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.